Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengatakan kuntu nabiyan, aku adalah nabi. Wa Adam menjadi lumbaina ma'in wa tin. Adam itu masih tanah dan air, jadi belum dicipta. Aku sudah jadi nabi, kata siapa? Siapa nama beliau saat itu? Itulah yang namanya Ahmad. Jadi bolak-balik kita nanti akan bahas itu. Inilah yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bukan rasul. Maka 'alan nabi qadiman azaliyan wa hadisan, semuanya qadim azali pada Allah, hadis pada malaikat dan kita. Apa namanya? Ahmad. Jadi maka salah satu salawat yang dapat yang diisyaratkan kepada kita, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wal Mahdi khalifatillahil Ahad. Intinya yang pertama, ya Ahad, salli ala Ahmad. Waktu zaman itu, zaman Rasulullah, Nabi Muhammad udah jadi nabi, Adam belum ada. Tadi namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu adalah tajalli dari Ahad. Maka turunlah ayat Kul huwallahu Ahad. Maka diistilahkan oleh ulama ahli hakikat, ana Ahad bil mim. Tapi itu bukan hadis loh ya, itu istilah aja. Aku adalah Ahad tapi dengan mim. Tapi enggak boleh disebut dibaca, jangan dibaca, itu istilah aja. Maksudnya aku adalah yang memancarkan nur kepada si Ahmad bila mim. Jadi sang nabi di alam ruh itu bernama Ahmad. Kalau dalam bahasa hakikatnya, ana, kata Rasulullah nih, ini bahasa hakikat ya, ini enggak, ini bukan hadis. Cuma untuk memahamkan kita hubungannya dengan Allah. Ana Ahmad bila mim. Gitu. Kok kata kuncinya mim ya? Makanya nanti ketika zuhur di akhir zaman, yang Nabiullah Adam ditegur oleh Allah, ya Adam, tahukah engkau siapa itu? Gak tahu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun dikasih tahu. Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis itu sahih menurut Imam Al-Hakim Tirmizi, didhaifkan yang lain. Maka saya berimam saja ke Imam Al-Hakim. Ya. Nah, beliau mengatakan ini sahih sanadnya. Kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, hai Adam. Berarti ada nur yang menjadi asbab Nabi Adam wujud. Apa itu? Nur Nabi Muhammad. Itulah kajian nur Muhammad. Jadi kajian nur Muhammad bukan kajian bid'ah, hadisnya itu. Dan ayat surat An-Nur, nurun ala nur, ya itu juga. Ya, jadi kalau ada orang meragukan kajian nur Muhammad, karena dia gak ngerti istinbatnya aja. Kita husnuzon nama dia, atau mungkin dia khawatir terjebak apa-apa. Ya sudah, berarti hak dia cuma segitu. Gak mau lebih tahu. Kok malah yang ditampilkan hadis-hadis yang palsu? Kita juga tahu kok. Ya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kau aku tidak ciptakan alam semesta. Kita tahu kok hadis itu dhaif, bahkan palsu. Laula nur Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis palsu itu. Tapi yang ini kan enggak palsu. Jangan dibawa rata karena antum sudah enggak senang sama ilmu ini terus antum mengatakan hadisnya maudhu. Apalagi orang udah enggak senang sama Imam Al-Hakim karena meriwayatkan hadis-hadis sufia. Akhirnya mereka tuduh Imam Al-Hakim Syi'i, Rafidi. Kebangetan gitu. Ya terlalu, ya fanatisme yang berlebihan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id yang dinukil oleh Imam Suyuti. Kadang-kadang orang mengkritisi seorang ulama itu karena beda faham, karena beda akidah. Mukhalafatul ara atau mukhalafatul akidah. Dan itu tidak diterima dalam Islam. Jadi tahzir yang begini tidak diterima.
Jadi siapa namanya? Ahmad Muhammad, gitu ya. Berarti sebelumnya Ahad. Ahad siapa? Loh, duluan nama Ahad Pak Allah. Hah? Semua nama kan sebenarnya kodim. Tapi inti dari semua nama itu di Ahad. Maka kul huwallahu Ahad. Itulah rahasianya kenapa kul huwallahu Ahad sepertiga Al-Quran. Karena kalau ditimbang di semua ayat dia jadi berat sepertiga. Itulah inti azali ada di sana semua. Jadi itu boleh disebut ayat azali lah gitu. Karena ada Ahad itu. Sedangkan nama Allah itu diperkenalkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di dunia. Maka dibuktikan, direkam di Quran kisah Nabi Musa, innani anallah. Hai Musa, akulah Allah. Sungguh akulah Allah. Berarti si aku ini siapa? Aku itu Ahad. Ahad itu siapa? Ah, lanjutannya panjang. Ada lagi namanya, nama zat. Kalau Ahad itu nama sifat. Jadi ismu zat dalam ilmu hakikat berbeda dengan ismu zat dalam tarekat. Dalam tarekat, semua tarekat menganggap hari ini nama zat adalah Allah. Tapi dalam ilmu hakikat Allah itu ismul azam. Nama yang agung atau ismul jalalah. Oke, bisa bedain? Tapi di tarekat disebut ismul zat. Ya, enggak apa-apa. Itu ijazah dari guru antum, pakai aja ya. Beda istilah. Dalam ilmu hakikat nama zat itu rahasia. Sebenarnya dia sudah banyak di Quran, antum aja yang lupa-lupa. Kelewat karena memang enggak diberi jatah kan? Nanti ada saatnya dikasih jatahnya. Ya. Kalau sudah tahu nama zat, kita baru bisa tembus mengenal ma'rifatullah. Baru ruhnya berpulang kepada Allah sebelum tubuh ini kembali ke jasad. Baru enggak nanti ruhnya ya bolak-balik ke langit bumi, ya enggak bisa ke langit, enggak bisa ke bumi. Bukan gentayangan, tapi ngawang. Jadi ruh yang tidak mengenal nama Allah, nanti dia akan ngawang. Dia akan mencari siapa yang bisa ngajarin dia. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai masalah, tambah banyak masalahnya. Betul, secara fisik, orang yang bertubuh fisik, lega melihat yang sakit-sakitan, mati, ya. Tapi ruhnya kan kasihan. Ya. Jadi jangan lagi antum berkonsep seperti orang-orang ahli zahir atau orang-orang yang falsafah materialism. Kalau orang mati selesai masalah, enggak, masih panjang. Nah, sekarang kita buka bab ini adalah awal menapaki jalan ini. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.